Rara Lida blak-blakan mengenai hubungannya dengan sang kekasihnya Gunawan Lida, diakui Rara Lida. Sapaannya, tahun tersebut memiliki sikap manis yang dinilai romantis hingga membuat Rara Lida itu meleleh. Wah, bikin penasaran. Perlakuan manis Gunawan Lida diungkap Rara Lida saat berbincang dengan Titi Kamal di kanal YouTube Titi dan Tian. Bermula dari pertanyaan santai dari Titi Kamal mengenai perlakuan Gunawan Lida yang romantis dan Rara Lida harus menjawabnya dengan cepat. Ternyata, Rara Lida merasa Gunawan Lida begitu romantis saat memberinya kabar tanpa ditanya. Menurut Rara Lida, seringkali keluarganya justru jarang memberi kabar sebelum ditanya dan harus dimulai percakapan dari keluarga perempuan. Sebaliknya, Gunawan Lida menunjukkan sikap berbeda padanya sebagai pria yang perhatian pada keluarga. Kadang kalau cowok itu nggak selalu ngabarin kan, harus ditanya. Tapi kan kalau dikabarin dulu sebelum ditanya kan seneng, imbuhnya. Rara Lida lantas membeberkan salah satu bentuk perlakuan spesial Gunawan Lida padanya dengan menjelaskan detail isi pesan yang diberikan padanya. Rupanya, Gunawan Lida memberikan pesan yang cukup panjang dan jelas hingga membuat Rara Lida meleleh. Misalnya dikasih tahu, hari ini aku gini, tanpa harus ditanya. Itu menurut gue, spesial, akunya. Tak hanya itu, Rara Lida juga membeberkan momen kebersamaannya dengan Gunawan Lida yang terkenang dan cukup spesial. Selanjutnya yuk simak kembali berita terbaru yang kedua. Begini momen Rara Lida digombali Gunawan Lida sampai Rara Lida malu-malu. Rara Lida dikenal sebagai penyanyi dangdut muda yang multitalenta. Selain menyanyi dan akting, Rara Lida juga jago dalam mengisi acara sebagai presenter di panggung Indosiar. Di bulan ini, Rara Lida menjadi host di program acara Dangdut Academy 5. Rara Lida bersanding dengan presenter kondang lainnya yakni Irfan Hakim dan Ramzi. Belum lama ini, Rara Lida menjadi bulan-bulanan para host dan juri. Kala itu, Rara Lida disandingkan dengan salah satu penyanyi yang Gunawan Lida. Apalagi Gunawan Lida memberanikan diri dan nekat untuk menggombali Rara Lida. Seketika Gunawan Lida pun menanggapi ucapan Rara Lida dengan cara memberikan gombalan. Kita sama-sama menjadi orang yang saling menyempurnakan, ungkap Gunawan Lida. Sementara para juri tersebut pun mendukung Rara Lida dengan Gunawan Lida dan makin dijodoh-jodohkan. Gayung bersambut ya, ujar Soimah. Rara juga kalau baca Quran bagus ya, celetuk Irfan Hakim. Kemudian, para host juga mendukung Rara Lida untuk mengaji di kala itu. Setelah itu, bergantian Gunawan Lida juga diminta untuk sambung ayat bersama Rara Lida dengan Mama, belum apa-apa Rara udah dilindungin loh, sahut Rara Lida. Kalau dilengkapi sama Gunawan Lida itu malah lebih bagus, ungkap Rara Lida. Mendengar hal itu, host dan juri pun kompak menjahili Rara Lida seolah-olah mendengar Rara Lida menyebut Gunawan Lida. Hah Gunawan, celetuk Irfan Hakim.